Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kulurku Tech Vlog Lur ya. Berakit tak lur? Ya. Oke. Bagaimana keadaan kalian, sehat kan? Kalau sehat alhamdulillah. Aku ya sehat. Ini baru saja habis nyekur klep. Dan baru saja saya ngolter tadi dan selesai saya ke 67-nya. Ini habis nyekur, pasang seal clamp. Ini update juga saya. Update. Sorry aku ora duwe apa tripod sing meneng ae dadi yo sak enenge videone lur yo. Nah iki. Ki clamp-e Oke, kita review dulu klepnya, apa yang di upgrade lur yo. Ini sistemnya murah-murahan wae. Oke, langsung cekidot. Oke, porting menggunakan port masih sama, ukuran ini 30. Masuk ke dalam agak lebar itu, baru portingan baru itu putih-putih. Putih-putih itu agak baru. Nah, putih itu baru. Yang X ini ngukurnya gimana saya juga bingung. Ini saya perlebar bagian pinggirnya saja. Kemungkinan ukurannya ya sama dengan klep 28. Itu saja. Untuk gap, gapnya kita coba cari. Gapnya ini saya ukur tadi 3,25 atau 3,25 atau 3,30. Jadi hampir mendekati standar tiger ini. Mendekati standar tiger dan pakai ketika saya pakai noken saya yang bawaan itu yang masih klep kecil, overlapnya masih aman, tersisa 1 mili gapnya 1 mili ketika overlap, jadi masih aman. Oke, kita ukur klepnya juga berapa ukurannya. Ini lur yang ini. Sorry, kamera ini wis HP ini rada error. Di video. Berapa ini ya, 33 pas kan. Nah, 33 pas klep yang X28. Oke. Oke lur, iki klep kopku sing anyar pakai klep 33 sistem blas-blasan sing murah pol banget. Nek ning Ponorogo gur piro 120 sak kolere pisan, tapi di luar klep lur ya. Di luar klep kita beli sendiri pakai pakai Jaguar beli sendiri. Kayak gitu gapnya ya 3,30 itu aman lah untuk noken saya yang bukan balap. Oke. Nah, mungkin update-nya ya cuma itu pakai klep ini. Kenapa kok saya pakai klep 3328 bukan 3429? Satu alasannya yaitu piston saya maksimal 68 maksimal, karena liner saya di liner luar diameter luar 72. Kalau dipakai 69 saya nggak berani. Kalau pakai klep 349 itu kan minimal 68 kan, minimal 68. Nah, 68 aja saya udah mentok. Kalau dipaksa 3429 ya nggak bisa. Jadi pak, saya ambil tengah-tengah 66
66 bisa naik ke, saya kira 33,3328 itu bisa naik ke 68, itu bisa aman, masih aman, jadi bawahnya masih dapat gitu loh. Jadi nggak terlalu ngejar top speed yang gila-gilaan edan-edanan gitu kan. Oke, cukup sekian video kali ini, jangan lupa di subscribe lho kalau berkenan, kalau tidak ya gak popo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye, salam gotek vlog.